aku beli kuotie, ini namanya kuotie, beli yang rasa babi. Bukan rasa, tapi memang ada babinya. Jadi ini untuk makannya itu dicocol ke sambalnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak mau makan nasi hari ini, siang ini. Aku pulang, guys. Hey, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rajang. Bapak kita tadi mau jelasin kurang apa kurang banyak. Bapak kabar kalian semuanya. Semoga sudah dalam keadaan sehat hari ini di tentunya. Amin. Salam kenal yang belum kenal, yang belum kenal semoga gak bosan. Jadi aktivitas pagi ini, Bobi tadi habis masak telur buat mbahku sarapan, tapi mbah Kakung belum bangun, jadi telurnya yang satu masih direndam pakai air panas. Nah sekarang aku mau ngelap ini yang buat pai-pai. Aku gak tahu ini namanya apa. Ini banyak sekali ya teman-teman, ini mau aku lap karena bentar lagi Imlek. Jadi kemarin malam itu tempat pai-painya juga udah dilap sama anaknya mbakku, karena aku nggak tahu posisi mana yang harus digeser-geser, jadi mbakku nyuruh anaknya buat ngelap. Aku cukup bantu nyuci lap aja, dia yang ngelap udah ya. Sekarang aku mau lap dulu ya guys ya. Oke, ini udah aku lap bersih ya. Tadi aku cuci, cuma gak aku videoin. Ini udah cuci bersih semua. Ini hiasan di bawah tempat sembayangan itu yang di ruang tamu. Jadi kayak gini banyak banget, aku gak ngerti apa ini. Ini ya saling menghargai aja ya guys ya. A few minutes later. Later. Ngomong bye guys, berjemur ada matahari. Nyong lagi ngevlog loh men. Gak tau. Kayaknya lagi teleponan karo May Rizky official guys.
subscribe juga Facebook, kayak YouTube Merisia Matok Sogi kayak ini nama channelnya. Lagi aku baca cilik ya nang taman ada tulangan ada pipitan ya mana mam berisik ya anu lagi beres-beres apa ya sampah lo anu wis sarap jam 12 sih. Okay, guys, alhamdulillah aku udah pulang dari taman. Pas pulang dari taman itu aku beli kuotie, ini namanya kuotie. Aku beli 10, tapi aku yang satu aku kasih ke nenekku suruh dia nyobain. Ini yang rasa ayam dan aku beli yang rasa babi. Bukan rasa, tapi memang ada babinya. Kalau ini ada ayamnya, ayam sama sayur. Nah, ini aku ambil 2. Ini pedas, ini asin. Jadi aku mau campuran aja jadi satu. Tapi kalau kalian gak suka, kalian sukanya pakai sambal kalian sendiri gak apa-apa. Tapi karena aku gak punya sambal, ini juga gak terlalu pedes sih. Aku campurin aja jadi satu. Wow. Buang sambal. Oke, kita buka. Ini kayak gini. Jadi ini untuk makannya itu dicocol ke sambalnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak mau makan nasi hari ini, siang ini. Di sini ayam. Enak. Aku belakangin kameranya biar kalian lihat. Aku pulang, guys. Aku pikir itu kakekku pulang, ternyata temennya nenekku datang. Aku lanjut makan ya, guys ya. Ini enak, isinya ayam. Makan 10 aja udah kenyang. Mohon maaf kalau cara pegang speednya itu jelek ya, karena memang Bobby itu biasa makan pakai sendok. Makan pakai speed itu di Taiwan, kalau di Indonesia pakai tangan, pakai sendok. Terus juga aku kan di sini sering-seringnya makan sama majikan. Jadi kalau makan pakai tangan itu jarang. Karena takut mereka tuh ngelirik-lirik jijik gimana gitu kan. Ini apa? 对呀，你吃那个就好了。阿公去买菜啊？我不知道，我以为刚刚是阿公。哦，他这边走了吗？我不知道，我刚刚我干嘛去公园啊？
Cimalinya. Itu temannya nenekku, dia biasa datang ke sini makan di sini. Ini ayamnya dalamnya itu agak sedikit pedes. Segini harganya 1,63 NT. Jadi beli 10 itu harganya 63 NT. Kenyang, makan satu kotak gini kenyang banget. Habis. Hari ini nenekku lagi baik banget, enggak marah-marah. Ini karena terlalu berminyak, jadi aku nggak mau itu ya, langsung aja buang ke sampah. Aku lipat kecil-kecil biar nggak makan tempat. Kemarin nggak ada mobil sampah. Kemarin hari Rebo ya, benar ya hari Rebo. Hari ini hari Kamis. Mohon maaf juga kalau misalkan Bobby itu upload videonya itu nggak beraturan, karena edit sama waktu upload itu kan harus bagi-bagi ya. Jadi kadang harinya tuh nggak pas sama yang aku upload, mohon maaf banget. Ya gitu, karena aku di sini kerja juga kan, bagi-bagi waktu, ngedit, ngevideo, nge-YouTube, pokoknya ya semuanya. Yang paling utama kan kerja, pekerjaan rumah. Jadi YouTube-nya kalau sering terbengkalai, komen-komennya juga mohon maaf. Tapi yang udah aku kasih komen love itu udah aku balas semua pokoknya. Komentar baik buruknya Bobby terima semua, alhamdulillah, terima kasih. Sekarang Bobby mau pamit dulu. Itu mbakku juga di depan lagi makan. Aku hari ini maamnya bisa di belakang ya. Mbakku juga bukan nggak makan, tapi belum makan. Mbakku lagi pergi, nggak tahu kemana. Gak bilang tadi soalnya yang di depan itu Mbak Putri, jadi maam bawan yang vegetarian, tapi bawan itu kayak sejenis. Mirip cilok tapi dalamnya itu ada isinya gitu. Biasanya kan isi daging babi, tapi ini isinya vegetarian, yang vegetarian. Terus ada temennya, dia lagi nemenin. Temennya juga tadi kebetulan beli vegetarian juga, sama kayak mbahku. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga teman-teman terhibur dengan video-video dari Mbak Upi. Pokoknya terima kasih banyak, gak bisa berkata apa-apa lagi. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.